Apakah berdosa pasangan pengantin yang bersanding dan dituntun oleh bukan ahli keluarganya yang bukan mahram? Ha, ni ramai ni. Soalan ni ramai terlibat. Nah. Pergi sini nikah dak sanding. Tak ngam. Ha? Ya ke tau. Ha? Sanding belaka. Nah. Ha. Belaka tu makna ramai dah. Nah, sebilangan je. Nah. Ha. Dia sanding-sanding ni asal daripada adat perkahwinan bukan Islam. Orang Hindu. Nah. Ha, ataupun orang asli. Orang asli sanding. Nah, orang asli. Nah. Ha, jadi semata-mata sanding dak haram. Yang haramnya buka aurat. Tak. Ha, kemudian panggil orang lelaki yang batal sembahyang dengan pengantin perempuan, mari pakak tengok belaka. Ha, situ haram. Jadi kalau kita buat dah lepas-lepas, istighfar. Nah, astagfirullah, astagfirullah. Menyesal buat. Nah, gambar standing, jangan bakar. Tak salah tu. Jangan ampun dinding sudah. Nah, simpang bola laci. Nah, raya waktu bit tengok-tengok, ah, muka aku standing tau. Nah, ah, tak perah gitu. Nah, jadi lepas dia buat, kalau tonton pada orang laki-laki bukan mahram, berdosa majlis itu. Tukang tuang punya majlis pun berdosa. Kita pengantin pun berdosa juga. Dah sekarang lepas dah. Lepas taubat. Kena taubat. Nak? Minta maaf pada Allah Ta'ala. Nak anak aku jahit itu kira itu. Ini tak murah dah. Kalau aku nikah sekali lagi ni tak mau sanding dah. Ah, contoh kata. Nak? Kata dah kalau tuk lagi kita mati. Dia tak mau. Nak? Nah? Ke mati sama kita dengan suami kita? Eh, ada suami mati sama. Masa kasihkan untuk lelaki dia kata kita sehidup semati. Kan dia kata kan? Dia nak kasih ke puan. Dia kata gitu. Sehidup semati. Nah, sehidup semati tu maknanya kita sehidup, semati. Tu sehidup semati. Faham? Ha, bini mati, laki hidup. Itu makna dia. Nah, jadi apa benda ni? Kalau kita buat, kita bertaubat. Tapi kalau kita duduk saja nak tengok, nak mak ayah nak tengok, keluarga nak tengok, tak ada laki-laki yang batal sembahyang tengok kita pengantin puang, tak apa. Nah, ha, jadi kalau nak buat kot gitu. Tapi dah buat jadi babas semua. Jadi larang. Nah. Biasanya hok berahi ke sanding ni pe hok ayah hok ke mak. Eh? Mok lah. Mok gila sangat. Makin nak standing. Tak? Ayah tak macam mana? Nak? Ha. Dah anak tu kan dengar dah. Nak? Dia dengar kat ustaz. Ustaz kata tak baik gitu gini tak? Kabur ke ayah? Tak? Kita tak mau standing ayah. Nak? Ha. Ustaz kata tak baik. Kata ni anak puang ni. Tak? Ayah kata ayah tu dah ayah. Tapi ayah dah lewat putusan. Makmum lah ayah. Gak itu bola bunyi ayah. Sira dalam sirat. Faham tak? Ha. Buat maknanya pisang sandal ayah. Apa benda tak lewat putusan mu bapak wali kan? Mak bukan wali. Mak jaga kuali. Faham? Dapur. Mak pula dah buat putusan. Dah pergi tanya mak lah. Mak kata kalau mudak sanding, aku mati mata tak tutup. Ada hok. Nak bincang-bincang lah dak leh ni. Mu kali mu mati mok mati katanya abang. Mok mati kat lagi mata belalok jaga. Ha, ku ah kata mok. Dah mok ugut dah mata belalok takut kat anak. Sanding juga. Nak. Ha, mok paling aliang. Ambil mok tu buat atas pelami. Ikat situ boleh 3 minggu. Nah, ha, pukul gambar boleh 600 pi. Galak kata nak sanding sangat. Dah mu nak sanding mu paksa anak pula. Mu am nikah kali lagi, sanding. Nah, ha, tu masalah. Kadang-kadang dia kan bila ngati masuk dah, mak pula hidup situ. Mak panggil, ayahnya weh. Hai, ada sini. Allah, kita tengok emak mulu. Mak tu bro, nak duduk ke? Mukul khipuk tu. Mukul. Nak duduk juga lah. Ilaha illallah. Lalu aku ada. Ha, dia dah macam mana tak? Boleh duduk tapi biar adik lu. Hak mana batai semayang dengan perempuan. Hak paling dekat sekali sepupu. Ha, sepupu tu lebih luar.
Ha, sebab apuan nak pakai lawa-lawa. Nah, bila pakai lawa-lawa merah situ, hijau sini, kelabu sini, coreng sini, coreng sini, sepupu dia tengok. Bukan pamerang untuk sepupu. Nah, anak saudara boleh, mak saudara boleh, pak saudara boleh, anak apa benda ni, adik-beradik boleh. Nah, anak cucu boleh hak tu. Nah, tujuh jenis orang boleh tengok. Nah, tapi kalau nak orang yang batal semayang nak masuk juga, nak tengok juga, anak saudara kena tutup. Pasal apa musa muka comel sangat, berseri-seri. Ubuh beledih tak kepala gitu. Faham? Ha, tak apa kan? Takut nak jadi mengating pula tu. Jadi terminator. Nah. Ha. Jadi kata-kata dah sebab apa haram? Nah, katanya apa benda ni? Ulama-ulama yang pertamanya kerana mendedahkan aurat. Banyak berlaku sekarang pengating dedah aurat. Nah, ha, banyak dedah aurat. Nah, ha, kita tengok di kabur kat ni. Bersanding sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakat kita, ia adalah bertentangan dengan syariat. Syariat ni fiqh itulah agama kita. Neh, sesuatu yang bertentangan dengan syariat kalau dilakukan bukan saja tidak mendapat pahala, bahkan berdosa. Jadi hak calon dengan syariat dosa. Kita nikah ni nak seronok, nak bahagia, nak cari pahala, boleh bala. Nah, batu kena ada ilmu. Bukan Tuhan tak wis suka, bukan Tuhan tak wis galak. Ada cara dia. Nah, ha, batu ngaji dulu. Ha.